5. Ya, lah balik jalan. Ya suara kamu. Ya udah tunggu sama papa sembunyi. Papa, where are you? Tanya, tanya mama, tanya mama papa di mana? Tanya mama. Tanya papa, tanya papa yuk. Papa, where are you? Mana papa? Samperin, samperin, bapaknya samperin. Nah, samperin. Mana papa, mana? Menurutku juga Argentina gak mungkin cuma satu. Aduh, kayak aku tuh kalau hamil tuh ya, nanti tuh deg-degannya kayak double gitu. Menurut aku sih gak satu sih. Karena yang satu itu cuma kamu, satu-satunya di hati. Yeah! Jangan ngiler banget ya, makan you sampai tua. I still loving you. Enggak. Cepetan nggak subscribe, like, dan share. Kalau nggak, Mama Nur marah nih. Pokoknya cepetan subscribe sekarang. Lagi papa sekarang. Nah yang sembunyi. Satu. Nyalain. Dua. Sembunyi. Tiga. Lama lagi jalan. Ya suara kamu. Ya udah tunggu sama papa sembunyi. Sembunyi. Amira, tutup mata, tutup mata. Ya Allah. Satu, ya, dua. Dia tutup ke sini. Maya. Maya jaga. Mana papa? Mari papa. Ayo. Papa, where are you? Cari. Papa, where are you? Tanya, tanya mama, tanya mama papa di mana? Tanya mama. Mana papa? Tanya papa, ayo. Papa, where are you? Mana papa? Samperin, samperin, bapaknya samperin. Nah, samperin. Mana papa, mana? Nah, papa mana? Wah, hore. Oh jadi satu, dua. Indonesia kebangsaan. Mana benderanya udah bawa? Bangsat Saya bendera Sam. Ada yuk, tenang Dota, tenang, sabar, sabar. Dota, Dota. Nah, Dota. Mana? Bener lagi yuk. Tuh kan? Ada pak, kantong Doraemon. Indonesia. Kalau prediksi kamu berapa-berapa, Seng? Argentina Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 2-1. Dua yang dua siapa? I think ya. Aku sebenarnya pengen Indonesia 2, Argentina 1, tapi kalau kita lihat Argentina mungkin kan sudah dunia ya. Gitu.
walaupun aku sangat amat mencintai Indonesia banget anaknya. Jadi berapa sih? Udah nggak usah pakai bahasa basi deh. Argentina 2, Indonesia 1. Argentina 2, Indonesia 1. Menurut aku ya, Indonesia walaupun cuma ngegolin 1 tuh udah kebanggaan banget buat kita. Karena gak harus menang, Argentina. Tapi ngegolin aja tuh udah kayak top gitu. Kalau menurut aku sih Argentina, Argentina 3. Gak mungkin 1. Ini kan belum 2-1. Ya kalau menurutku juga Argentina gak mungkin cuma 1. Aduh, kayak aku tuh kalau hamil tuh ya, nanti tuh deg-degannya kayak double gitu kayak. Menurut aku sih gak 1 sih. Karena yang satu itu cuma kamu, satu-satunya di hati. Yeah. Jangan nyilir banget, jangan nyilir banget. Malah ungkapan hati ini. Guys, ini aku takut macet sih, jadi kita benar-benar kayak buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Mami itu keren ya, Pak? Selalu mau lo diajakin nonton bola. Berapa kali lo, dia pasti ikut. Ya masa aku nonton sama siapa dong? Iya sih. Masa nonton sama lu? Masa nonton sama siapa? Masa siapa? Pegangan sama lu? Masa dipegang gini sama lu? Gak boleh dong, jangan pegang dong. Kan kita bukan muhrim. Oke, kita kesana. Kita bareng Kellen, Avo Rau. Tadinya saya mau banyak bawa Amina, cuman ternyata kalau bawa anak kecil kayaknya terlalu riskan. Amina? Iya, takut abis Senayan. Tapi kosong melompong banget ya, semua orang pada di Senayan ya? Beka, ya. Biasanya yang keluar itu macet loh. Jam segini. Ini katanya di sana sih pertama kalinya sepul ini. Saya nggak pesen aja. Soalnya karena kepala aku sih. Oke guys, kita lihat keseruannya di sana. Kayak gimana? Katanya ruame banget dan cool banget. Let's go. Kasihan Bumil. Bumil capek, jalannya jauh tau. Gunung, hutan, dan lautan adalah bukti kekayaan. Dan disinilah tempat lahir beta. Boleh. Kita nonton Garnacho bro. Ini jadi negatif. Saya pergi sudah sini tadi. Agak mau masukin sini. Enggak lagi, Mam. Enggak ada. Saya minta ini. Di sini aman. Enggak, Bro. Enggak, Bang. Iya. Lagu kebangsaan baru, Indonesia.
Coba tebakannya berapa? Tebakannya? Oh, ngawur. Dokter Oki juga, Dokter Oki berapa, Dok? Dok berapa, Dok? Sama berarti. Nih. Tadi dokter bilang. Harga mati, harga mati. Merah darahku. Kulit sini. Namanya pemenang Piala Dunia, Bos. Ya dikasih kesempatan loh. Gak dikasih kesempatan. Kabur dulu guys, duluan guys. Tapi tadi ketemu Gus Miftah, banyak teman-teman. Gus Miftah hati-hati. Tuh keren Gus Miftah ada. Jadi kita keluar duluan karena gini guys, aku kan bawa ibu hamil nih. Laper Bumil. Laper Bumil. Laper guys, itu udah selesai laper. Betul guys, kita pulang dulu, nanti kita akan komentar di Google. Seru banget pertandingannya, rame banget dan juga bagus buat Indonesia kedepannya. Oke, okay, so mungkin dengan kebobolan Indonesia yang 2-0 emang seperti apa banget? Menurut saya sih udah bagus banget ya. Indonesia pertandingannya udah bagus banget. Udah banyak peningkatan lah. Permainannya menurut saya sangat baik. Sangat menginspirasi dan ini jadi pengalaman yang bagus untuk timnas kita kedepannya. Alhamdulillah, kita masuk dulu. Ada yang nungguin. Tadi kita lari-lari guys, keluar-keluar. Gara-gara mama itu kan hamil. Kasian. Aku nungguin. Karena nanya bobo jadi Aslan dulu. Aslan? Ya Allah, sebelum tadi aku tuh kayak jalan cepat gitu guys, kayak bener-bener suasana parah. Parah guys. Sampai kayak gini. Tapi respect sama tim Indonesia semuanya, semuanya keren. Keren banget. Walaupun hasilnya enggak menang tapi tetap Garuda di dalam kusel namanya. Keren banget semua mainnya saya. Karena awalnya tuh kayak bisa enggak kebobolan-kebobolan gitu kan menit 30 kan 40 ya baru kebobolan. Untuk lawan tim juara dunia ya, juara Piala Dunia. Indonesia love. Oke lah ya guys. Semua mainnya totalitas walaupun kita perlu perbaikan di penyerangan tapi pertahanan kita gokil guys ya. Tadi itu di gol pun digempur, dikurung, tapi semuanya solid dan keren banget.
Semoga suatu hari Indonesia akan punya striker gelandang serang yang sekualitas Argentina tadi, guys. Nih. Tapi emang kita susahnya tadi Irannya sih. Tapi susah. Kapten kita keren banget, Bang. Siapa? Asnawi. Keren. Asnawi keren. Terus Pratama Arhan. Kiper juga OP sih, kiper OP sih. Kiper juga dibombardir keren. Pak Jokowi terparah terkeren. Pak Jokowi tadi terima kasih supportnya, Pak Erick Thohir juga pokoknya, dan semua jajaran yang sudah mensupport event ini, semoga yang terbaik. Kapan lagi tuh kayaknya cuma ada di PSD Argentina bakal lawan Indonesia. Yes. Biasanya nggak ada negara kita, guys. Tapi ini ngeliat langsung jadi kayak lu di PSD tuh diedit gitu loh. Ya, oke, pokoknya yang terbaik untuk Indonesia. Semoga ini udah persiapan yang bagus banget buat Asian Games. Kita ntar lagi mau Asian Games dengan squad yang tadi. Gue pede banget Indonesia akan menunjukkan hasil terbaik. Ciao, sampai jumpa lagi di Tough Daily berikutnya. I love you. Support terus negara kebanggaan kita. Kalau ada salah boleh dikritik, tapi jangan dihujat ya guys ya. Jangan dihujat, semua tim lagi berkembang, semua udah memberikan terbaik. Love you all the player. Peace.